apa ini muka kalian kok sama-sama kusut, cie? Tadi aku bete dapat penumpang yang galak, cerewet. Sama ceritanya kayak Seno, cie. Hai geng, sepeda ngomong apa sih? Seru banget, ikutan dong. Lagi ngomongin tentang kekompakan. Emang siapa yang kompak? Udah dong, kan malah makin tambah bete. Ih, Salik bete kenapa sih? Jadi tadi tuh gue dapet penumpang ibu-ibu galak, cerewet, bawel. Untung stok sabar gue masih banyak. Ya elah, Sel, gitu aja jangan dibawa ke hati lah, cuekin aja. Itu tuh resiko pekerjaan. Enteng banget kalau ngomong. Kalau misalnya kita lagi moodnya bagus, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita lagi bad mood, ngadepin penumpang kayak gitu, sepaneng juga. Betul. Dibelain, cie. Aku nggak pernah takut sama penumpang galak. Ya iyalah, lo emang nggak pernah takut sama penumpang galak. Tapi lo takut sama istri galak. Order aku yang dapat, ini aku duluan ya. Dadah. Driver of Gojek yang ambisius. Metabolisme. Kronologis. Sistem. Nomor... Nah, ini dia. Nomor 19. Oke, Jack. Oke. Siang, Ibu. Ya, siang. Gila, lambat saya. Oh, iya, Bu. Kalau gitu sebentar, Ibu pakai dulu helmnya ya. Harus, yo. Aduh, saya baru ngeblow ini toh, Mbak, rambutnya. Aduh, harus, Ibu. Karena saya adalah driver yang mengutamakan safety riding. Jadi, Ibu harus pakai helm. Tenang, kalau soal rambut nanti saya bantuin beresin, ya. Tenang aja, Bu. Percaya sama saya, nih. Yowes. Nah. Oke. Oke, sini, sini. Sebentar. Ya, yuk, tambah. Aman ya, Bu ya? Ayo. Oke, silakan Ibu naik dulu. Duh, piye iki. Pelan-pelan. Dek. Mbak Prima ada nggak? Mbak Prima? Iya. Nggak ada. Tadi pergi keluar siang-siang meeting. Kayaknya nggak balik deh. Langsung pulang. Kenapa emang ya? Gawat banget deh hari ini, deh. Gue tadi dapat penumpang, galak banget, marah-marah terus. Gue sama Sally diancem katanya mau diaduin ke Mbak Prima. Diaduin ke Mbak Prima? Iya. Emang dia kenal Mbak Prima? Kayaknya sih kenal. Gawat dong. Hah? Gawat gimana? Ya gawat dong, Mas. Kalau dia kenal sama Mbak Prima, bisa jadi kan dia saudara Mbak Prima. Terus dia datang ke kantor marah-marah. Nanti gimana? Iya ya. Wah gawat nih, gue bisa-bisa sama Sally dapat SP dong. Iya, tapi bentar ya Mas. Coba deh cek dulu ya, tadi ada yang nelfon Ade atau enggak. Iya dong dek, tolong dek, cekin dek. Mbak E. Iya Bu. Apa enggak bisa lebih cepat lagi? Saya ini udah telat loh Mbak. Waduh Bu, ini udah kecepatan maksimum Bu. Kecepatan maksimum apa? Ikut. 20 km per jam? Cepat kamu bilang. Iya, tapi cuma ini Bu, ini boleh sama kantor saya Bu, udah aturannya. Hah, kantor apa? Semua drivernya lelet kayak keong. Ya gimana ya Bu ya, tapi juga menurut saya ini juga lumayan cepet kok. Halo, bilang aja kamu gak berani ngebut. Atau jangan-jangan kamu baru ya, baru bisa nyetir motor. Kamu pasti driver baru nih di Okecek, ya toh? Ya udah deh, Ibu mau ngebut. Tapi Ibu pegangan sama saya ya, Bu ya. Ya, udah telat ini. Ya udah deh. Kalau terjadi apa-apa sama saya, piye?
saya ini ada jantungannya, Mbak. Tahu enggak? Iya, maaf, Bu, maaf. Oh, mau tanggung jawab kamu. Ya wes, sekarang tadi saya ke kantor Okejek. Ibu, Ibu ngapain mau ke kantor Okejek? Ya saya mau lapor ke bos kamu. Prima kan namanya? Hah? Loh kok Ibu bisa kenal sama Ibu Prima? Ya kenal dong. Ya tadi saya sekarang. Bu, sebelumnya saya minta maaf banget Bu, tapi Ibu tolong dong jangan laporin ke bos saya Bu. Ya Bu ya. Aduh nanti saya diomelin Bu, maaf dong Bu. Nggak bisa. Hal ini tetap harus saya laporkan. Yo, ayo, jalan sekarang. Ayo. Tunggu apa lagi sih? Dek, pulang ya? Iya. Pulang ya. Dek, jadi gimana? Ada yang nelfon nggak? Sejauh ini sih aman mas. Ah. Yes, berarti gue sama Sally aman dong, gak mungkin kena SP. Berdoa aja mas, supaya penumpangnya Mbak Sally itu gak datang marah-marah ke kantor. Gue tunggu dulu, Bu, Ibu gak bisa langsung masuk, Ibu. Gak bisa langsung masuk, gak bisa langsung. Sampean lagi. Bagus. Saya sekaligus mau laporin sampean dan teman sampean yang perempuan itu ke atasan sampean. Mana dia? Waduh, Ibu bukan laki datang ke sini. Eh, jangan nyebut-nyebut nama gue ya. Gue lagi malas nih. Hai Mas Mul. Hai Mbak. Ini ada Seno. Eh, ada Mas Seno. Hai Mas Seno. Dengan kekuatan bulan akan menghukummu. Aku ingin Sailor Moon. Aku ingin Sailor Moon. Semua-semua ingin Sailor Moon. Ini superhero apa ya? Kok aneh begitu? Oh, itu namanya alien. Dari luar angkasa. Jangan dulu ya. Ini motor bar. Itu si Tatang. Waduh. Mbak, Mbak Sailor Moon, aku diculik alien. Mbak!